kapal selam berukuran super terbaru Rusia, Belgorod, telah menjadi teka-teki yang menarik. Meski keberadaannya jauh dari rahasia, Moskow berusaha keras untuk menyembunyikan detail penting tertentu dari domain publik. Jika Angkatan Laut secara tradisional menyembunyikan baling-baling kapal selam dari kamera, dalam kasus Belgorod yang terjadi adalah kebalikannya. Bagian ini dipajang pada upacara peluncuran 2019, tetapi tidak ada foto bagian depan yang pernah diterbitkan. Rahasia Belgorod adalah pengaturan sistem senjata utamanya, yakni kelas baru torpedo berujung nuklir. Media pemerintah Rusia, Izvestia, pada 11 Februari 2021 melaporkan Belgorod sedang dipersiapkan untuk uji coba dengan senjata baru yang disebut. Munculnya laporan di Izvestia selaras dengan citra satelit baru dari kapal selam di pangkalan kapal selam Rusia Utara di Severosvink yang mungkin menunjukkan sebagian dari pengujian. Dengan tidak ada foto resmi, citra satelit komersial telah menjadi sumber informasi utama. Meskipun malam di Arktik yang panjang dan awan tebal menjadikan akses terbatas ke citra baru selama berbulan-bulan, kini karena musim dingin Arktik memudar, satelit citra komersial sekali lagi aktif di Severodvinsk. Pada 10 Februari 2021, satelit Airbus mengambil gambar pelabuhan dengan resolusi tinggi. Tertambat di samping dermaga adalah Belgorod dengan pintu tabung torpedo yang tampak terbuka. Tabung ini bukan untuk torpedo biasa, melainkan torpedo bertenaga nuklir Poseidon. Ini adalah salah satu senjata ajaib Presiden Rusia Vladimir Putin bersama dengan rudal hipersonik dan rudal jelajah bertenaga nuklir. Citra satelit dengan jelas menunjukkan dua bukaan besar di haluan. Setiap bukaan kira-kira berukuran 2 meter. Sekitar 3 kali diameter bukaan torpedo biasa berukuran 21 inci. Ini karena Poseidon berukuran seekonomi atau aktivitas lain untuk waktu yang lama. Laporan sebelumnya menunjukkan Belgorod akan dipersenjatai dengan 6 Poseidon. Jumlah ini begitu besar dan kemungkinan dibawa secara eksternal di lambung tekanan utama. Satu hal yang dapat diambil dari gambar adalah Belgorod mungkin memiliki lambung depan di antara dua pintu penutup yang terbuka. Ini dapat memungkinkan tabung torpedo biasa dipasang di haluan, menembak di atas sonar. Meskipun beberapa laporan tentang Poseidon menyiratkan Belgorod akan melakukan peluncuran uji coba dalam waktu dekat, hal itu sepertinya tidak mungkin. Bahkan tidak jelas apakah kapal selam tersebut pernah melakukan pengujian selam. Baru-baru ini kantor berita Rusia TASS bahkan melaporkan kapal selam tersebut bersiap berlayar ke laut untuk pertama kalinya. Tes yang disinggung Izvestia kemungkinan adalah pemasangan torpedo di pelabuhan dan pemeriksaan mekanis antara kapal selam dan senjata. Ini cocok dengan citra satelit yang menunjukkan daun jendela luar terbuka. Pemasangan kemungkinan besar akan dilakukan dengan torpedo simulasi mengingat implikasi keselamatan dari pengujian senjata bertenaga nuklir dengan kemungkinan reaktor berpelindung minimal di dermaga. Namun demikian, sampai citra publik Belgorod menjadi lebih jelas, detail kapal selam baru Rusia ini masih akan tetap diselimuti misteri. Demikian sahabat jejak tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.fazuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.